relatif kebat. Ia membuka satu perkara barulah di negara kita. Kita kata perkara baru. Ia adalah satu perkara di mana kita menggalakkan pelajar berfikir di luar kotak. Dia bukan sahaja tengok fakta sahaja, tapi apa benda yang boleh buat di sebalik fakta tersebut. Kita tidak boleh nafikanlah fakta itu satu perkara yang penting. Tetapi dengan kebat, mereka akan dapat mewujudkan satu pemikiran yang lebih luas. Mereka dapat buat satu penyelesaian masalah. Jadi dengan buat penyelesaian masalah ini, mereka akan dapat memberanikan diri mereka untuk menyatakan suatu perkara secara lantang. Dan mereka juga dapat mempertimbangkan yang mana baik dan mana yang buruk. Jadi ini adalah satu perkara yang sangat baik untuk pelajar-pelajar. Jadi hari ini kita akan tengok satu tajuk baru dalam buku teks kita, yang satu perkara barulah untuk kita semua ni. Untuk semua itu. Jadi sebelum kita mulakan ni, cikgu nak adalah sedikit kita jadi artis semua ni. Jadi saya nak minta lah. Okey. Nak buat lakonan. Siapa nak mula dulu? Siapa nak mula? Okey, saya bagi pada Samin. Okey, saya bagi pada Samin. Silakan, Samin. Silakan. Apa yang saya nak kamu baca ni, lepas tu buat apa yang cikgu suruh. Terima kasih, Samin. Meh, jom. Baca nak? Baca. Baca senyap-senyap, meh, dan lakonkan. Okey, sebentar tu pelajar-pelajar tolong tengok apa yang sahabat kita nak buat ni. Okey, sudah? Sudah. Okey, silakan. Sudah ya. Okey, kita tengok apa yang akan dilakukan oleh Syamin, seorang pelakon yang bakal menggegarkan dunia filem tempatan ya. Nampak tu dia dah sampai dah. Okey, kita berikan tepuk tangan untuk buat. Ya, okey. Okey, silakan Syamin. Dan dengan ini sebagai pendayung. Pendayung. Okey, mulakan. Pendayung kan, nampak sebelah je pendayung kan? Dia senyum je kan? Pendayung pakai tali kan? Okey, silakan. Okey. Terima kasih, Syamin. Okey, terima kasih. Boleh letak kad tu, awak pergi duduk. Terima kasih. Terima kasih, Syamin. Okey? Itu satu. Saya akan bagi lagi dua. Lepas tu baru kita akan tengok rumus dia. Okey, yang kedua. Siapa nak cuba yang kedua? Okey, silakan. Okey, Diana mana Diana? Okey, Diana main. Diana. Dia dah baca? Dah baca dah. Okey, dia dah baca dah. Okey, kita tengok apa yang dia akan buat. Okey, dia telah pergi ke satu tempat. Oh, dia ambil beg kan? Oh, dia ambil beg. Oh, dia ambil beg. Nak baliklah tu, kan? Haa, okey. Okey, lepas tu nak pergi mana pula tu? Oh, dia ambil. Okey. Okey, silakan. Tengok lakonan dia betul-betul. Okey. Saya akan jam ini sebagai kompas. Dan saya akan menunjukkan lakonan. Okey, tu dia dah mula lakon kan? Nanti kompas. Okey, dia akan bergerak. Ke mana pula dia pergi tu ya? Okey. Yes. Yes, dia dah sampai. Okey, bagus. Yang cantik yes dia kan? Yes. Okey, bakal nasib baik dia tak kata no kan? Terima kasih nak. Terima kasih nak. Silakan tempat duduk awak. Terima kasih. Okey, kita dah habis dua. Satu lagi. Ya, silakan. Siapa nak cuba yang akhir ni? Okey, Syamin nak cuba ni apa? Siapa nama? Fikri. Okey, silakan Fikri. Bagus kan? Okey, bagus nak. Sila. Bagus. Nilai-nilai macam ini sangat bagus. Berani kan? Berani. Okey, silakan. Dah tahu dah? Okey, dia dah tahu. Dia rahsiakan apa yang dia nak buat kan? Kita tengok apa yang dia buat. Oh, dia ambil kursi dulu. Apa dia nak buat dengan kursi? Kita tengok. Okey, dia letak kursi. Kita tengok. Kita tengok dia. Apa dia buat? Dia ambil beg dia pula. Okey, silakan. Apa dia buat? Oh, dia sedang bergerak. Dia ambil apa? Dia ambil tongkat. Okey, silakan. Dia sedang berjalan. Kita tengok apa yang dia buat. Tengok apa yang dia buat. Kita tengok apa yang dia buat. Dia keluarkan bendera. Kan? Dia keluarkan bendera. Dia pacak. Oh, dia ambil. Bagus tu. Kenapa awak pacak bendera kat atas ni? Kenapa ni? Bendera apa ni? Johor. Bendera Johor Darul Takzim. Okey, bagus. Kita negeri Johor kan? Okey, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Sementara, okey, saya letakkan, pastikan benda tu letak elok-elok nak Benda ni bahaya letak tepi. Okey, terima kasih. Kita beri tepukan sekali lagi pada kawan-kawan kita. Lakonan dia baiklah kan, sekejap je pun tapi cantik kan. Masing-masing boleh buat lakonan. Okey, anak-anak, sekarang apa yang cikgu nak tahu ialah, Selepas kita tengok lakonan yang dilakukan oleh rakan-rakan kita, sekarang saya nak setiap kumpulan, dalam kumpulan masing-masing, cuba berbincang dan berikan saya satu rumusan tentang lakonan tersebut. Faham? Berikan saya satu rumusan tentang lakonan tersebut. Untuk itu, cikgu ada sediakan kertas ni. Kertas putih yang dilaminate kan? Kertas putih yang dilaminate ni boleh digunakan depan belakang untuk menulis. Gunakan marker pen yang cikgu sediakan. Okay, jadi kita mengelakkan pembaziran dengan menggunakan kertas ni. Okey? Dapat kertas ini, terus anda boleh mula. Okey? Sila buat perbincangan dan berikan jawapan anda. Silakan anak.
Silakan, cikgu bagi masa 3 minit. Come on, kita cuba buat. Saya minta setiap kumpulan angkat jawapannya. Angkat kalau saya minta pelajar yang duduk ujung sana angkat jawapan. Angkat jawapan supaya rakan-rakan kita tengok. Ya, yeah? Yang ujung ni, yang ujung bagi yang ujung. Okey, angkat angkat jawapan tinggi-tinggi supaya rakan-rakan kita tengok. Okey, kita bermula dengan yang lelaki di sini. Okey, mengembara dari satu tempat ke tempat yang lain. Apa yang dinampak tadi kan? Dari tempat dari sini bergerak ke sana, dari sana bergerak ke sini sampai sampai dipacak bendera dekat situ. Ha, itu pergerakan dia. Yang situ meneroka dan pengembaraan. Meneroka dan pengembaraan. Maksudnya apa itu kembara? Mereka 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 berjalan-jalan. Kembaralah jalan-jalan tadi kan? Okey, bagus. Kumpulan ini mencari jalan keluar ketika sesat dalam hutan. Mencari pengalaman baru bagi mencapai suatu matlamat. Bagus tu. Ha, ini betul lah. Bagus. Idea dia bagus kan? Dia lain daripada lain. Masuk hutan lepas tu nak cari sesuatu yang baru. Tahniah, bagus kan? Ini idea yang kita nak keluarkan. Cantik. Kita tengok yang akhir ni. Mengembara dan lawatan. Mengembara sama tak dengan kumpulan sana? Ha, bukan tiru. Maknanya idea kamu satu, sehati sejiwa kan? Kita rakyat Malaysia betul. Ha, bagus ya? Ha, inilah yang kita nak, ini yang kita nak tengok rakyat Malaysia. Walaupun duduk tempat lain, lakonan tapi kita mempunyai idea yang sama. Jadi kita dah nampak bahawa penerokaan adalah pergerakan manusia dari satu tempat ke satu tempat. Fokus di sini ialah orang barat, iaitu orang putih bergerak ke satu tempat itu ke timur. Dia bergerak. Jadi itu ialah penjelajahan. Okey, sekarang saya nak minta pelajar-pelajar sila buka muka surat 2, 2, 3. Kita tengok tajuk penjajahan dan juga penerokaan. Jadi dalam masa belajar ni kita kena guna buku teks. Okey, kita kena guna buku teks. Baik. Sekarang orang putih dia bergerak begitu jauh ke timur. Jarak dia hampir 10,000 km lah, lebih kurang jauh dia. Sangat jauh dia bergerak. Kenapa nak mereka nak bergerak begitu jauh sampai ke negara kita? Mesti ada sebab dia, kita tak? Right. Okay, sebab itu ada dalam buku awak. Okay, sekarang saya nak setiap kumpulan baca dari muka surat 223 sehingga muka surat 224 berkaitan dengan sebab-sebab penjelajahan. Okay, baca, bincang dalam kumpulan. Saya bagi awak masa 5 minit. Okey, saya sekian terima kasih. Apa yang cikgu nak sekarang, apa yang kamu buat, ialah ini kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3, kumpulan 4. Jadi saya mohonlah kumpulan 1 sila bentangkan dapatan anda. Silakan. Anda boleh gunakan papan putih ni yang saya dah siapkan benda ni untuk mengisikan maklumat. Silakan, kumpulan 1. Kumpulan kami telah membincangkan tentang rempah. Orang Eropah telah mencari barangan seperti emas, 400 dan sutera dari timur. Mereka sanggup berlayar dari timur untuk mencari rempah kerana bagi mereka rempah itu sangat penting. Tanya anak kumpulan pertama. Jadi kita tengok rempah. Rempah untuk memanaskan badan. You tengok orang putih nak kepanaskan badan sanggup bergerak 10,000 batu jauh, kilometer jauh untuk dapatkan rempah. Maknanya rempah ini ditanam di mana? Saya tanya pelajar-pelajar. Rempah ini banyak terdapat di mana? Di Malaysia. You di kawasan kepulauan. Okey, baguslah kan. Ha. Itu tadi tadi kan cikgu ada beritahu kan? Yeah. Malaysia ialah sebuah negara yang sangat kaya dengan bahan mentah. Kan, kepulauan Melayu. Kawasan kita ni kan kepulauan Melayu termasuk Malaysia. Jadi diorang datang nak dapatkan rempah. Kumpulan dua silakan. Huraian saya Istanbul. Okey, Istanbul, eh? Bukan Istanbul, Istanbul lah. Tak ada. Ini Istanbul. Okey, silakan. Istanbul ialah dulu milik Kristian yang telah ditawan oleh Islam. Tetapi jalan
Tetapi Islam telah menutup jalan sutera kepada Eropah. Eropah mencari jalan lain seperti laluan laut. Mereka melalui jalan laut. Okey, sila tengok muka surat 238. Semua pelajar sila tengok muka surat 238. Awak akan berhadapan dengan sebuah peta. Betul 238. Okey, semua pelajar sila tengok 238. Baik, ini adalah catatan yang dibuat oleh rakan kita, kawasan Islam. Ini mana ni? Mana peta dunia dia? Mana macam mana pergerakan dia? Cuba ceritakan. Dia dapat peta ni, kita tengok macam mana. Lepas tu kita cuba kaitkan dengan tu. Silakan. Ini kawasan Islam. Kawasan Islam ni dikuasai oleh Turki. Yang lain-lain ni merupakan tempat persinggahan lah untuk mengambil 400 sentra. Lepas tu bila kawasan disekat, jalan sutera disekat, raja Kristian mengambil alternatif lain melalui jalan laut. Cuba tengok peta tersebut, ya. Cuba tengok peta tersebut. Kita cuba tengok satu demi satu, ya. Jadi penggunaan buku teks. Baik. Kita tengok yang pertama. Kita tengok petunjuk. Nampak petunjuk? Nampak. Okey, petunjuk itu ada tiga, betul tak? Ada tiga perkara. Yang pertama itu ialah jalan yang bertitik-titik, betul? Betul. Jalan yang bertitik-titik ini menunjukkan jalan apa? Jalan sutera. Okey. Kenapa dia dikenali sebagai jalan sutera? Itu soalan pertama. Okey, sila catatkan soalan tersebut. Soalan ini kita akan buat kemudian, okey? Sila catatkan. Kenapa jalan ini dikenali sebagai jalan sutera? Tengok yang kedua. Semua tengok, eh? Boleh tengok tu jalan pengangkutan rempah. Nampak tak? Perdagangan rempah. Okey, jalan perdagangan rempah. Adakah digunakan garis titik-titik atau garis tambah titik? Teruskan. Okey, sekarang dah nampak benda tu kan? Sekarang apa yang saya nak pelajar-pelajar buat? Cuba tengok peta itu. Jalan titik-titik menggunakan di jalan di kawasan mana? Jalan yang panjang tu yang tanpa titik-titik yang tak putus-putus tu menggunakan jalan mana? Cuba tengok. Kita teruskan pada kumpulan yang ketiga. Silakan. Sila bentangkan jawapan awak. Silakan. Berdasarkan isteri sedapat iaitu sains, kemudian saya juga turut bantu dalam penjelajahan contohnya kompas. Seperti yang dilakonkan oleh saudari Aina Diana sebentar tadi. Oh, nampak? Dari isteri sains maknanya penemuan kompas. Saya nak tanya pada Aina, kompas awak jumpa kat mana? Minta saya nak tengok kompas awak boleh? Kita tengok kompas ni kan? Ini kompas termoden di dunia. Okay, ni dia. Ini ialah kompas. Nampak tak kompas dia? Dia kata ini kompas. Dia pandai menggunakan ruang kan? Dia tak ada kompas. Dia kata ini saya anggap sebagai kompas untuk melihat jalan. Bagus. Pada zaman dulu, ya, orang putih dia dah buat kompas. Dia buat kompas ni. Kompas ni gunanya untuk apa? Untuk mencari arah kan? Arah pergi sini dia tadi nampak kan? Dia nampak kan? Itu dia. Bagus. Kumpulan yang terakhir. Silakan. Beri jawapan awak. Saya dapat kumpulan kami pula ialah galak. Raja orang putih menggalakkan rakyatnya pergi berlayar ke negara timur untuk mencari sesuatu yang baru ataupun ilmu untuk dikongsi dan dipraktikkan di negara mereka. Raja yang sangat menggalakkan usaha penjelajahan ini adalah Raja Sepanyol dan Raja Portugis. Tahniah anak-anak. Jadi awak dah dapat semua empat perkara ini. Cikgu akan rumuskan kepada anda bahawa terdapat lagi banyak faktor-faktor lain, ya? Tetapi memadai dengan empat yang pertama ini. Pertama tentang rempah, jalan jauh dapatkan rempah, kan? Untuk panaskan badan, eh? Okey. Yang kedua Istanbul. Istanbul dulu ialah sebuah bandar Kristian yang telah diambil alih oleh Islam. Dia tutupkan perdagangan kepada orang Kristian. Dia tutup jalan ni. Maka orang putih tak ada arah, paksalah lalu kawasan laut untuk dapatkan bahan dia. Kerana bahan yang ni sangat penting untuk mereka. Sains. Kerana adanya perjumpaan penemuan-penemuan seperti kompas, apa lagi? Peta lagi apa ya? Kapal. Maka mereka berani untuk bergerak, takkan sesat. Baik, akhir sekali galak. Raja telah menggalak. Pergi belayar, pergi belayar. Nak ambil duit, pergi belayar. Raja telah menggalak. Hari ini kita belajar pasal orang putih tak? Hari ini dalam sejarah kita belajar. Oh, orang putih telah belayar, orang putih telah belayar. Dia dah catatkan nama. Sampai bila-bila nama ini tidak akan hilang. Siapa menjelajah? Orang putih menjelajah. Kita pun pernah menjelajah, tak? Dan kita akan terus menjelajah. Okey? Baik. Ini adalah sebab kenapa berlakunya
penjelajahan. Ya, nampakkah ini adalah antara beberapa faktor yang awak perlu tahu. Okey, saya rasa awak semua dah catat yang ini. Baik, seterusnya. Selepas mereka apa dah mereka berlayar, menjelajah terutamanya kawasan Kepulauan Melayu dan juga negara Cina, soalan cikgu. Ini ialah soalan yang anda perlu berfikir betul-betul. Dah berikan cikgu Rashidah. Okey? Sekiranya penjelajahan tak berlaku. Sekiranya penjelajahan tak berlaku, apakah kesan terhadap Malaysia? Apa kesan terhadap Malaysia sekiranya penjelajahan tak berlaku? Ini tak ada dalam buku teks, awak kena berfikir. Cuba awak buka minda awak. Buka minda. Okey, anda berbincang. Cikgu bagi 5 minit. Dah siap semua? Okey, tanya. Okey, saya minta kumpulan 3 dulu. Pendapat kami tentang jika penjelajahan tidak berlaku, tiada kemajuan. Sebab itu negara akan mundur, maka ekonomi akan jatuh. Okey, tengok ayat dia pun cantik kan? Tiada kemajuan sains. Kalau orang putih tak dalam negara kita, tak ada sains kan? Maka tak wujud sains. Maka orang putih itu sangat penting untuk kita. Ha, tak boleh cakap macam kita kan? Kita pun ada kan? Ha, tapi tak apa pandangan dia. Yang kedua, negara akan mundur. Maka ekonomi akan jatuh. Idea kumpulan dua, silakan. Kami memberi idea tiada kemerdekaan. Tanpa orang putih datang, dia menjajah negara kita. Kan, bila dijajah, dia bagi mereka. Maka tanggal 31 Ogos itu dijadikan sebagai tanggal kemerdekaan negara kita. Ha, itu dia. Kan, kena jelas saya cakap. Salah cakap, bunyi dia lain. Seolah-olah 31 diwujudkan kerana Malaysia dapat merdeka. Kan? Oh, hebat Malaysia. Bagus. Begitu kan? Okey, tak apa. Tanya. Tapi idea dia nampak kan? Okey, jadi itulah. Kan, kemerdekaan. Jadi, kemerdekaan 31 Ogos ini sangat penting. Apakah tema tahun ini? Ya? Apa tema tahun ni? Sehati sejiwa. Jangan lupa yang itu. Pergi mana-mana cakap sehati sejiwa. Okey, kita minta kumpulan empat. Silakan. Pada pendapat kami, kalau tak ada penjelajahan, takkan ada pengangkutan moden. Jadi kita akan guna cara lama je. Mana cara lama tu, dia macam lambat dah. Dengan adanya pengangkutan moden ni, kehidupan kita bertambah lebih cepat. Sekiranya tak ada pengangkutan moden, apa akan berlaku pada dunia sekarang? Okey, cikgu bagi 1 minit bincang. Ini satu soalan yang hebat juga ni. Bagus. Kan? Andainya tak ada pemahaman moden, apa akan berlaku? Ha, jawab. Kita tengok apa akan berlaku. Jadi, sepanjang masa yang ini yang kita belajar, kita dah belajar tentang jelajahan, penjelajahan. Penjelajahan, orang bergerak. Nampak tak? Kenapa dia orang bergerak? Di sini anda telah berikan 4 perkara. Kalau mereka tak ada, apa berlaku? Dia ada 2 perkara yang bagi. Ada yang bagi negatif, ada yang bagi positif. Okey, sekarang apa yang saya nak setiap kumpulan tanpa membaca, tanpa menulis, okey, tanpa menulis, sila jawab soalan yang cikgu bagi ni. Okay, dalam kumpulan ataupun nak buat individu pun boleh. Cikgu, saya tak nak campur dengan kumpulan ni. Saya nak jawab seorang-seorang. Pun boleh. Saya bagi peluang. Okey, soalan dia. Apakah itu penjelajahan dan kenapa penjelajahan berlaku? Okey. Apa itu penjelajahan dan kenapa penjelajahan itu berlaku? Okey, anda tidak perlu tulis dalam ayat yang lengkap, memadai dengan memberikan poin-poin penting saja. Okey, silakan. Saya minta seorang wakil. Seorang wakil. Siapa nak jadi wakil? Okey, saya dah nampak nak wakil dia. Silakan. Dia batuk dia nampak. Kan? Okey, silakan. Bagi pihak. Okey, silakan. Apa yang anda faham tentang apa tentang penjelajahan dan kenapa dia berlaku? Okey, kita dengar sama-sama. Sekiranya anda setuju dengan jawapan dia, anda angkat tangan kanan tinggi-tinggi. Sekiranya anda setuju, awak angkat tangan kanan tinggi-tinggi. Kalau anda tak setuju, tak payah angkat tangan. Okey, silakan. Penjelajahan ni dia macam pergi ke satu tempat, pergi dari satu tempat ke satu tempat, dari A ke B. Lepas tu dia penjelajahan ni berlaku sebab dia nak mencari sesuatu yang baru dan
perkara yang dia perkara yang dia nak gunakan untuk harian, macam rempah. Ha. Hanya diguna makan rempah ya. Alah nak makan makan rempah aja ya kan. Ha tu dia. Okey, tak apa. Okey. Setuju ke anda? Kalau setuju angkat tangan kanan tinggi-tinggi, tak setuju turun tangan. Semua tak setuju dengan jawapan. Angkat tangan. You buat keputusan sendiri. Kamu buat keputusan sendiri. Oh, nampaknya semuanya berkomplot eh. Sehati sendiri nampaknya. Jawapan kawan awak salah pun setuju kan? Okey. Sekarang tanyalah cikgu sama ada cikgu setuju tak setuju jawapan. Tanya. Setuju. Setuju apa? Setuju. Cikgu setuju 100%. Bagus jawapan dia kan? Bagus jawapan dia. Jadi, anak-anak dah nampak kan penjelajahan tu kan? Penjelajahan itu banyak manfaat dia kan? Kita tengok macam mana cara kita ambil benda tu. Ambil yang bagus. Dan kita cuba buat inovasi. Penambahbaikan. Ya? Hari ini, besok lebih baik daripada hari ini kan? Jadi, segala benda kita kena buat macam itu. Eh? Jadi, hari ini kita dah tengok secara rumusnya apa itu penjelajahan. Jadi, untuk pembelajaran masa untuk minggu depan, apa yang kita akan buat, kita akan tengok kesan ni pula. Kesan penjelajahan. Jadi saya minta semua pelajar-pelajar supaya baca benda tu, sila buat dalam bentuk peta minda dan 4 soalan yang cikgu bagi itu dijadikan sebagai kerja rumah. Selesaikan kerja itu. Kan selesaikan ya. Tidak perlu tulis secara lengkap, memadai dengan memberikan jawapan-jawapan yang ringkas sahaja supaya cikgu nampak bahawa awak faham benda ini. Soalan-soalan itu sangat penting kerana apa? Sekarang ni penegasan kepada kebat. Dan juga awak perlu tahu ilmu pengetahuan yang banyak. Okey? Baik. Dapatkan semua sekali? Okey, terima kasih anak-anak. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.